Pemirsa, memanfaatkan libur panjang dan Imlek, ribuan warga memadati wisata Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Timur. Pengunjung yang datang dari berbagai daerah antusias menikmati wajah baru TMII. Pada hari Raya Imlek tahun ini, tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur dipadati pengunjung. Warga memanfaatkan libur tahun baru Imlek yang berbarengan dengan libur akhir pekan untuk berlibur. Para pengunjung yang didominasi keluarga pun menikmati suasana baru Taman Mini Indonesia Indah. Namun antrean panjang terjadi di titik tunggu bus listrik. Pasalnya, warga kini harus berjalan kaki atau menggunakan bus listrik untuk berkeliling wisata Taman Mini. Meski begitu, sejumlah warga yang baru kembali berkunjung mengaku senang dengan wajah baru Taman Mini Indonesia Indah. Inovasi bagaimana? Ya cukup kaget sih, soalnya baru pertama kesini sih, nggak dulu kan bisa pakai motor muter-muter, sekarang kan nggak bisa, lebih tertib aja sih. Tapi suasananya lebih bagus apa gimana, Mas? Iya, lebih bersih. Bah, cuman yang anjungan-anjungan itu tuh yang bakalnya kayak musim apa tuh bayar berat itu. Jadi kan aturan paket aja gitu di sini. Oh sekalian? Iya, jadi nggak ini masuk ke ini bayar. Ikan itu tawar bayar gitu. Saat libur akhir pekan maupun libur nasional, Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk berwisata di ibu kota. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.